Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi di video hari ini aku mau share tempat share link Shopee Affiliate Program. Biasanya aku udah sering banget ya nge-share tempat share linknya itu di Facebook, dan sekarang aku bakalan masukin link bio di Instagram untuk share Shopee Affiliate Program. Dan juga aku mau share di cerita Instagram ya, buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini, dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja. Pertama aku mau sharenya itu adalah bentuk video. Jadi aku mau nge-share produk peralatan rumah tangga. Nah ini dia produknya, ini adalah rak sepatu portable. Jadi itu bisa dilipat, jadi kalau misalkan kalian punya nih, kalian bisa melipat rak ini dan bisa dibawa kemana-mana gitu. Maksudnya kalau misalkan kita pindah kosan atau pindah rumah, itu bisa banget dibawa ya. Oke, kita masuk dulu ke Shopee karena aku mau salin tautannya dulu di Shopee. Kemudian di search dan kita ketik aja rak sepatu lipat. Nah ini muncul rak sepatu lipatnya yang seperti ini, dan ini udah persis banget ya seperti rak sepatu yang tadi ada di video aku. Kemudian dilihat dari penilaiannya juga udah oke, 4,9. Harga pun udah terjangkau ya, di 32.000. Selain itu kalian harus cross check untuk tokonya itu udah masuk Star Seller, Star Plus atau Shopee Mall, karena itu adalah kriteria kalau misalkan kita mau dapat komisi itu harus memenuhi kriteria 3 yang tadi, dan satu lagi adalah supermarket ya, market Shopee gitu. Dan setelah itu di sini ada panah, kemudian kita klik aja dan salin tautan. Oke, back ya, kita udah dapet tautannya, videonya juga udah ada. Tapi buat teman-teman nih yang mau nge-share di Instagram itu boleh dalam bentuk foto juga, tapi kalau aku biasanya dalam bentuk video supaya lebih menarik aja gitu. Kita masuk ke Instagram. Nah kemudian masuk ke akun, karena aku punya dua akun ya untuk nge-share khusus Shopee Affiliate. Jadi aku masuk ke akun aku yang khusus untuk share link produk Shopee Affiliate. Nah pertama kita mau share link dulu di cerita ya. Jadi masuk ke plus, terus klik aja cerita. Nanti kalian tinggal pilih aja videonya. Nah ini untuk share produk di cerita. Di cerita tuh sebenarnya kalian bisa nge-share bentuk foto juga teman-teman, tapi karena aku mau nge-share bentuk video jadi bentuknya video gitu. Nah kalau misalkan udah kayak gini, kalian masuk ke gambar kotak ini dan pilih tautan, kemudian tautannya ditempel di sini, kemudian selesai. Tautannya udah ada, kalian tinggal tulis caption aja. Untuk pembelian, klik link ini. Dan untuk caption itu bebas ya, kalian bisa pakai caption yang semenarik mungkin. Mungkin kalau misalkan udah teman-teman yang udah senior dalam menulis caption, biasanya tuh ada kelasnya loh dalam menulis caption marketing gitu. Mungkin bisa tulis caption yang menarik banget. Nah oke, udah kayak gini, kemudian tinggal di post. Cerita. Nah ini dia, nanti bentuknya seperti ini. Lagi loading, kita tunggu dulu karena ini videonya lagi upload dulu ya. Nah untuk di Instagram tuh cuman bisa nge-share pertama di cerita, terus yang kedua itu di reel ya, di reel Instagram. Jadi cuman ada dua cara doang ya untuk Instagram. Itu pun yang di reel kita harus masukin link bio ke di sini nih. Aku msha.ke/gemoy. Itu adalah link bio punya aku. Kita cross check dulu. Nah untuk cerita nih kayak gini. Kemudian kita akan cross check nih untuk link yang udah aku masukin.
apakah benar atau enggak gitu. Linknya langsung menuju ke tempat atau toko sepatu yang tadi. Nah, ini adalah rak sepatu ya yang tadi aku share linknya. Jadi memang udah bener ya nge-share di Instagram karena linknya itu langsung masuk ke tokonya. Nah, buat teman-teman, kalian tuh wajib banget nyobain nge-share di cerita Instagram. Karena kenapa? Karena biasanya tuh orang kan banyak banget yang sering buka cerita ya di Instagram, kayak buka status-status gitu. Nah, itu tuh kayak rekomend banget gitu. Kadang orang kan penasaran misalnya dengan produk yang kita share. Kemudian mereka bisa aja klik tautan yang kita share, kemudian mereka tuh langsung dibawa ke link Shopee tokonya gitu loh. Jadi mereka gak usah ribet kayak harus buka link bio dulu dan lain-lain. Makanya aku ngerekomendasiin banget, wajib banget nge-share produk Shopee Affiliate di cerita Instagram. Karena itu memudahkan banget ketika orang tertarik, mereka langsung klik tautannya, itu langsung membawa mereka ke tokonya. Jadi besar kemungkinan orang kalau misalkan tertarik mungkin bisa masukin ke keranjang mereka dan check out, seperti itu. Nah, kemudian aku mau share di reel. Kita masuk ke reel, kemudian kita pakai musik yang ini aja dan gunakan audio. Kemudian masuk ke sini dan masuk deh. Nah, okay, jadi itu adalah videonya, udah beres ya. Tapi kita jangan dulu langsung masuk ke sana. Yang penting udah dipersiapin musik dan videonya, kita back dulu. Kita masukin link bio di Milkshake. Karena kalau misalkan di reel Instagram itu harus pakai link bio, teman-teman. Karena kalau misalkan kita menampilkan link di di status untuk reel Instagram, itu linknya mati, linknya nggak bisa hidup, nggak bisa diklik langsung menuju ke toko gitu. Makanya harus pakai link bio. Kita edit link bionya. Nah, kemudian di sini link aku udah nyampe 89, berarti 90 ya untuk link selanjutnya. Tambah 90 rak sepatu lipat. Nah, kemudian kalian tinggal masukin aja tempel dan add first. Preview. Oke, nomor 90 rak sepatu lipat yang bakalan aku share sekarang di reel Instagram. Kita back, kita masuk lagi ke Instagram. Nah, berikutnya di sini tulis keterangan rak sepatu lipat serbaguna untuk pembelian, bisa klik link bio nomor 90. Oke, udah, kemudian bagikan. Kita tunggu dulu untuk link yang lagi dibagikan. Nah, ini dia udah muncul. Nah, ini untuk captionnya ada di bawah ya. Rak sepatu lipat serbaguna untuk pembelian bisa klik link bio nomor 90. Kita cross check untuk link bionya. Di atas ini kita klik aja yang berwarna biru. Nah, kemudian nanti kita akan dibawa ke halaman Milkshake yang link bio seperti ini. Dan ini adalah rak sepatu lipat nomor 90, itu link punya aku. Dan tara, ini dia ya. Jadi udah bener untuk link yang aku share di link bio. Dan di catatan juga udah bener, sorry, di cerita juga udah bener ya. Jadi itu adalah
cara sharing di Instagram. Di Instagram itu bisa lewat cerita dan bisa lewat real Instagram. Jadi buat teman-teman yang punya akun Instagram, kalian wajib banget nyobain share link atau promosiin Shopee Affiliate di Instagram. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.